Zlatan Ibrahimovic dikabarkan bakal segera kembali ke San Siro. Pria asal Swedia tersebut bakal mempunyai peran tak biasa di AC Milan. Pria berusia 42 tahun tersebut telah melakukan pembicaraan dengan pemilik AC Milan, Gary Cardinal. Gary Cardinal ingin Ibrahimovic kembali ke AC Milan guna bekerja sama dengan jajaran pelatih, pemain, dan direktur tim. Ibrahimovic dinilai memiliki pengaruh luar biasa dalam periode keduanya kembali berseragam AC Milan. Ibrahimovic adalah sosok yang berjasa menuntun AC Milan meraih gelar Liga Italia tahun 2021 sampai tahun 2022. Dikutip bolasport.com dari Calcio Mercato, saat ini AC Milan sedang merampungkan detail terakhir sebelum mengkonfirmasi kepulangan Ibrahimovic. Mantan penyerang Juventus, Barcelona, dan Inter Milan itu bakal ditunjuk sebagai penasihat khusus alias penasihat eksternal.